Tahukah anda, hukuman mati adalah salah satu hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah-pesalah atas kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Kesalahan tertentu. Ada macam-macam jenis hukuman mati, pancung, gantung, tembak atau dengan suntikan. Tetapi di Malaysia, hukuman mati dijalankan dengan cara gantung. Kenapa kita cakap tentang hukuman mati? Saya bukan nak cakap tentang buku lain. Saya nak cakap tentang buku sebuah novel yang bertajuk Carlos, Case Closed. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muiz. Terima kasih kerana sudi klik pada video ini. Kisah bermula pada tahun 2015 dengan pembunuhan sepasang suami isteri yang bernama Kasim dan Azlin. Mereka tinggal di sebuah villa yang bernama Villa Syurga. Mereka bukan setakat dibunuh tetapi mereka juga dibakar bersama rumah tersebut. Pihak polis telah menjalankan siasatan bagi mengetahui punca kebakaran tersebut. Adakah ia berunsur jenayah ataupun atas sebab kecuaian manusia tersebut atau sebab kecuaian. Tapi siasatan tersebut menemui jalan buntu kerana tiada bukti yang dapat mengaitkan kebakaran dan kematian tersebut adalah disebabkan jenayah. Akibat tidak menemui sebarang bukti bagi mengaitkan kebakaran tersebut dengan jenayah, jadi case close. 5 tahun selepas kes pembunuhan Kasim dan Haslin, tahun 2020, pihak polis bergegas ke sebuah tapak pembinaan kerana terdapat satu laporan mengatakan ada satu mayat yang tergantung dan di dada mayat tersebut tertulis satu nota yang menggunakan darah mangsa tersebut, iaitu case close. disebabkan pembunuhan pada 5 tahun lepas tidak dapat keadilan yang sepatutnya, jadi Carlos muncul sebagai undang-undang yang diciptanya sendiri bagi mencari pesalah-pesalah yang bertanggungjawab dalam kematian Kasim dan Haslin. Siapakah Carlos? Dalam novel ini terdapat 3 garis masa yang berbeza. 2015, 5 tahun sebelum hari ini, 2020, hari ini dan 25 tahun selepas hari ini. Pada 2015, 5 tahun sebelum ini, lebih mengisahkan tentang kehidupan Kasim dan Haslin. Hidup mereka senang, gembira, hidup berdua bersama-sama. 2020, mengisahkan tentang Carlos mencari mangsa-mangsanya, mencari mangsa-mangsa untuk membalas dan memberi hukuman terhadap pesalah-pesalah yang bertanggungjawab membunuh Kasim dan Haslim. 25 tahun selepas hari ini, mengisahkan tentang Bilal Piyut bersama Mariam. Saya sampai sekarang tak tahu lagi siapa Mariam tu. Sepanjang saya membaca novel ni, dia macam ni lah. Oh, dia ni Carlos. Oh, dia ni. Baca. Bukan Carlos. Dia ni confirm dia ni. Baca lagi. Bukan lagi. Siapa Carlos? Baca sampai habis. Nah. Dia Carlos. Nah, macam itulah pengalaman saya membaca. Penuh dengan debaran. Tertekan
teka-teki siapa Carlos dan bermain dengan masa. Dia kalau kita hilang fokus sikit kan, lost lah, kena baca dari awal. Isu-isu yang dibawa di dalam Carlos, salah satu isunya adalah isu salah guna kuasa. Kuasa ni kalau kita salah guna, sebuah negara pun boleh hancur. Salah guna kuasa, rasuah. Rasuah pun sama. Rasuah pun boleh menghancurkan sebuah negara. Di dalam ni dia tunjuk macam mana ada satu part tu, macam mana seorang yang bukan warga negara Malaysia dapat memiliki kad pengenalan. Macam mana? Sudah tentu ada unsur-unsur rasuah di situ. Lagi satu, dia membawa isu kesihatan mental. Kesihatan mental kalau tidak dirawat dan diberi perhatian, berkemungkinan boleh membawa kepada bahaya. Novel ni sepanjang saya baca satu je lah, saya tak, bukan tak suka, sebab saya tak tahu siapa Mariam tu. Sampai habis saya tak tahu siapa Mariam. Mariam ke nama dia? Alah, lupa lah. Mariam kot. Dah lupa lah nama dia. Sampai sekarang saya tak tahu lagi siapa. Mungkin kalau yang dah baca boleh tahu, boleh, mungkin kalau ada yang dah baca dan tahu siapa Mariam tu, boleh komen kat bawah. Saya nak tahu juga. Okay, novel ni, kalau dia tak ada kaitan dengan novel Mandatory yang sebelum ni. Jadi, jalan cerita dia, kalau tak baca Mandatory pun boleh faham. Jadi, okay lah, boleh baca pada semua. Saya recommend kepada semua jenis golongan masyarakat. Tak kira tua, muda, Melayu, Cina, India, semua sekali boleh. Okey, itu saja. Anda dah baca novel ni? Kalau belum, pergi baca. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, anda boleh share. Kalau tak bermanfaat pun, anda boleh share juga. Mungkin bermanfaat pada orang lain. Dan akhir kata, nak tambah ilmu, jom baca buku. Bye. Assalamualaikum. Dan satu orang ni.